Oke okay guys, balik lagi sama gue, Hani Project. Kali ini gue akan review game Dead Trigger 2 ya, dari Mad Binger Game. Oke, langsung aja kita mainin. Dari awal ini game udah lama banget, kira-kira di tahun 2011-12 ya, game ini udah ada. Dan sekarang gue udah mau mainin lagi karena grafiknya emang keren banget lumayan. Game ini ngelawan zombie nih guys ya. Ngelawan zombie dan gue sekarang bawa tahu. Water. The water. Bring me some water. Okay. Kita ikuti navigasi ya. Navigasi ya. Depan ada zombie guys. Ya dia zombie-nya raksasa gede banget. Misi pertama selesai ya, jadi cuman gue ngehindari zombie doang nih guys. Ini kalau Dead Trigger ini ngemisi nyari-nyari objektif ya. Kalau kayak unkill dia ngebunuh zombie. Alright, let's go. Ini gua misi kedua tadi yang gua skip soalnya tapi musuhnya enggak keluar sama sekali guys. Ini musuh gede banget. Kita ikutin teman kita. Kan gua udah kejalan tuh. Gue udah pakai versi mod ya guys, jadi lu gak usah nembak-nembakin. Jadi kalau misalkan udah kena sasaran dia akan nembak sendiri, dan versi mod ini juga lu gak bakalan nge-reload peluru ya. Di sini tetap 10, gak bakalan habis atau berkurang. Kalau lihat di sini amonnya 40 sama 10 nggak habis habis. Kumpit dan gua suruh balik lagi guys. Balik ke sini.
Oh, gue kesini ngambil kunci doang. Kita disuruh naik mobil buruan katanya dia. Karena jadinya gede banget jadi gua gak bisa ngalahin guys. Dan gua kabur lari naik mobil. Oke, thank you for watching. Cukup sekian review game The Trigger 2 dari gua. Tetap dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe.